Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani wani wani. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Stadion Menak Sopal Trenggalek ya. Kita akan meliput H-1 Festival Persebaya Festival Trenggalek teman-teman ya. Jadi seperti apa situasi Stadion Menak Sopal Trenggalek jelang H-1. Nanti ada juga pertandingan ya, ikutin terus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya. Matur suwun dan salam satu nyali wani wani wani. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan updatean hari ini, kita berada di Stadion Menak Sopal Trenggalek dalam rangka ya ini Persebaya Festival TGX atau Festival Trenggalek ya. Tentu ini informasi yang sangat menggembirakan. Ini adalah H-1 jelang Festival Persebaya Trenggalek ya, atau Persebaya Festival Trenggalek, yang mana jadwalnya itu adalah besok pukul 15.30 itu nanti akan bertanding Persebaya All-Star ya dengan Persika All-Star. Sedangkan untuk Persebaya umur 23 akan main tanggal 30 April ya. Tanggal 30 April. Bagi teman-teman bonek bonita dimanapun Anda berada, silakan teman-teman bisa membeli tiketnya teman-teman ya. Bisa membeli tiket yang sudah disediakan oleh official Persebaya. Silakan kepoin di Instagramnya official Persebaya. Silakan membeli tiket bagi teman-teman bonek bonita, bonek Surabaya, Trenggalek, Kediri, Gersik. Silakan meramaikan acara ini ya.